Terima kasih rakan sekalian Ustaz Iskandar dan juga Nur Hayatul. Ya, memang betul ya, alhamdulillah. Jadi walaupun dengan menyelusuri ke hutan-hutan dan kawasai, tapi apapun jadi diharapkan juga kepada penonton audio di sana dapat mengikuti juga jejak untuk menjadi seorang yang nyorang lasak dan berani dan tahan lasak ya untuk berada di dalam hutan. Jadi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hauda kerana setia bersama dengan Rompai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 9 Ogos 2022 Masihi. Selamat pagi dan salam ceria Auda. Diharapkan juga agar Auda di luar sana berada dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya ya. Dan ingin dikongsikan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangan untuk pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah, dan diharapkan dan didoakan agar segala perancangan Auda yang akan dirancang untuk pagi ini maupun untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin dikongsikan satu info semasa mengenai pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku pada hari ini ya, 9 Ogos 2022 hari Selasa, akan bermula pada pukul 9 pagi hingga selesai. Jadi penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan voltan rendah. Jadi bagi kawasan yang terlibat ialah di sebahagian Kampung Senukuh dan sekitarnya. Jadi diharapkan agar bagi penduduk dan masyarakat yang tinggal di Kampung Senukuh untuk mengambil maklum ya tentang perkara yang telah pun disebutkan tadi. Jadi Auda, apa kita selepas ini kita terus menyaksikan bahan yang telah dimuatkan oleh rakan setegas kita. Untuk itu mari kita saksikan bersama. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Ya Auda, sebentar tadi kita telah pun memperdengarkan ataupun mempendengari bacaan ayat suci Al-Quran daripada belia tempatan kita ini, iaitu surah Al-Kahfi. Yang mana dalam surah Al-Kahfi tersebut menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yakni penghuni-penghuni gua. Dan penghuni-penghuni gua itu merupakan di antara golongan pemuda-pemuda yang berlari ataupun melarikan diri ke sebuah gua daripada pemerintahan raja yang zalim ketika zaman tersebut. Dan semasa mereka berada dalam gua, mereka pun sentiasa beribadah, berzikir dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan daripada pemerintahan raja yang sangat zalim tersebut. Dan dengan kuasa Allah dan izin Allah, mereka pun ditidurkan selama 309 tahun dan selepas itu mereka pun dibangunkan. Dan apabila mereka dibangunkan, mereka pun sudah berada di zaman pemerintahan raja yang soleh. Jadinya Auda, berkaitan dengan kisah pengajaran dalam surah Al-Kahfi tersebut, marilah sama-sama kita ini menyambut ataupun mendukung hasrat ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Minda Sultan dan yang dipertuan dengan beliau salam, iaitu khususnya kepada belia-belia untuk menjadikan
negara Bani Sulaim ini sebuah negara zikir, dan jikalau beliaunya itu maju, maka negara pun akan maju, dan jikalau beliaunya itu sentiasa berzikir, maka negara akan menjadi lebih berkat. Takrif belia ialah fasa di antara kanak-kanak dan dewasa. Istilah belia sering ditukar ganti dengan remaja dan sekali-sekala dibezakan. Golongan ini merupakan teras penting yang menggambarkan kewujudan negara pada masa akan datang. Belia di negara Bani Darussalam adalah lelaki dan perempuan yang berumur 15 tahun sehingga 35 tahun. Manakala pemimpin belia pula haruslah berumur tidak melebihi 45 tahun. Dan bagi mentor belia pula, tidak dikenakan ataupun dihadkan batas umur. Wawasan belia adalah seiring dengan wawasan Brunei 2035. Belia adalah aset berharga yang berperanan penting bagi kejayaan wawasan Brunei 2035. Mereka perlu siaga memacu dan memimpin ke arah pembangunan dan kemajuan. Negara Bani Darussalam juga mengharapkan kepada para belianya untuk sentiasa berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja dengan berpandukan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan memegang teguh dengan ajaran Islam, serta menjadikan Al-Quran dan mempraktikkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk hidup. Tema pada tahun 2022 ini, sempena Hari Belia Kebangsaan, ialah Belia Siaga Masa Depan, dan ianya bertepatan dengan Deklarasi Asian Youth 2022. Dan peranan belia ini adalah amat penting bagi menyumbangkan kepada pembangunan sumber tenaga manusia dan komuniti, di samping penglibatan aktif golongan ini dalam memastikan keamanan serta mengukuhkan persefahaman bagi mendukung aspirasi One Asian Identity. Pencapaian kami setakat ini, alhamdulillah, kami banyak membuat program-program seperti keagamaan, program-program kemasyarakatan dan kesukarelawan. Dan baru-baru ini juga kami diberikan kepercayaan daripada Jabatan Daerah Temburong untuk membuat persembahan lakonan dan menjadi tenaga pengajar kepada penuntut-penuntut sekolah menengah dan penuntut sekolah Arab di daerah Temburong pada 18 Julai lepas, sempena Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong. Kalau dilihat daripada pandangan kami, para belia ini, mereka ini, kalau mereka ini datang dan pergi kerana mereka juga mempunyai komitmen masing-masing. Ada yang sama belajar, ada yang kerja. Jadinya itu bukannya menjadi satu halangan lah bagi kami untuk mengusahakan dan membangunkan belia-belia khususnya di daerah Temburong. Untuk akhirnya, jadilah belia yang berakhlak mulia bertaraf dunia dan agen siaga perubahan masa hadapan dalam semua pembangunan negara secara inklusif. Dan sama-samalah kita ini menyambut hasrat kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Binda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjadikan Negara Brunei Darussalam ini sebagai sebuah negara zikir.